Ramadan Allah jadikan bulan untuk kita berakhlak. Maksudnya kita menjaga peribadi kita. Akhlak maksudnya apa dia? Akhlak maknanya tingkah laku kita. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Allah, bila Allah nak jadikan kita berakhlak, Allah gari syaitan. Tak pernah Allah gari syaitan dalam bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Bulan Ramadan ini Allah gari syaitan. Dengan tujuan apa dia? Supaya akhlak kita menjadi akhlak mukmin yang sebenar. Siapa yang dia berada dalam bulan Ramadan ini, dia mesti menyambung silaturahim. Silaturahim dengan siapa? Yang mesti disambung dalam hidup dia, yang pertama dengan ibu dan ayahnya, ibu mertua dan ayah mertuanya, kemudian ibu saudara dan ayah saudaranya. Ini di antara ibu-ibu dan ayah-ayah yang mesti kita berakhlak dengan mereka. Kemudian dengan siapa lagi? Dengan jiran tetangga. Kita dianjurkan supaya unjuk-mengunjuk. Kita dianjurkan supaya kita bagi-membahagi. Bagi di antara satu sama lain. Ini menunjukkan akhlak. Bila kita memberi dan bila kita telah membahagi sesama di kalangan kita, kita menunjukkan akhlak yang baik. Dalam kehidupan kita ini sendiri, kita tak menyayangi dan tak menjadi kedekut terhadap harta benda di dunia yang sementara ini. Lalu, ini di antara orang yang kita mesti berakhlak. Siapa lagi? Orang miskin dan anak yatim. Santuni mereka. Ajak mereka berbuka puasa. Dan kita diajar supaya kitanya mengambil mereka tersebut untuk orang-orang yang dekat dengan diri kita. Untuk kita santuni mereka. فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Allah menyebut, adapun dengan anak-anak yatim, jangan sekali-kali kamu herdik mereka. وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Dan orang yang minta-minta, usahlah kamu tengking-tengke mereka. Ini Allah ajar demikian. Maknanya apa ya? Akhlak. Dan akhlak yang paling cantik sekali dalam hidup kita ialah meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah, innama buistu utimma makarimal akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bila kita kena sempurna akhlak, Ramadan. Ramadan mesti kita cantikkan akhlak. Mesti kita peribadikan dengan peribadi yang baik. Walaupun kita penat, walaupun kita dalam keadaan sukar, tapi muka kita mesti biwajhin taliqin. Wajah yang jernih, wajah yang indah dan tiada kata kasar, tiada bahasa yang kita gunakan dengan kata-kata kesat. Bahkan jaga, bahkan Allah SWT ajar, lafammi sa'im atyabu indallahi minarrihil misk. Bauan mulut orang syurga, orang yang berpuasa itu lebih indah daripada bauan kasturi yang indah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu cantikkan akhlak. Ramadan membina peribadi sebagai mukmin yang baik. Selamat Ramadan, moga Allah merahmati kita semua.